udah nyampe gedung sate, masih nunggu si Gondrong. Saya masih ada di sekitar gedung sate, teman-teman bisa tahu. Ini baru datang ya. Wah, Gondrong ya, belum perut nyampe gini. Sorry, pelan. Aduh, baru bangun tidur. Udah mandi belum? Belum mandi. Aduh, dingin. Jadi kita mau lanjut mana nih? Sekarang kita mau jalan-jalan, biasa mau hunting-hunting, cari tempat kopi yang beda dari biasanya. Sekarang bawa teman ya? Bawa teman ya. Teman siapa kan? Coy, yap. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin jejak saya, jejak si Gondrong. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube-nya Lukman. Oke, let's go. Ada tiketing buat parkir motor sebesar Rp5.000. Nanti juga di dalam ada tiketing lagi buat masuk si tebing kelapa. Oke, jangan kemana-mana, tetap ikutin terus jalanan. Oke, let's go. Oke, sekarang kita udah sampai di tebing Keraton. Udah sampai di tebing Keraton sama Hutan Raya Haji Juanda. Kita ke dalam. Di dalam ada apa? Oke, kita lanjut. Gue udah beli tiket masuk. Ini dapat ininya. Kita beli tiket 3 orang. Gua sama Lutfi, teman baru saya ini. Dia kali ini in-frame bareng vlog bareng gua sekarang. Lanjut dulu, kita jalan ke dalam. Ada apa di dalam? Oke, okay. Ikutin terus. Kali ini beda di vlog gua yang sebelumnya. Kemarin gua kan ke Curug Cimahi nih. Itu dengan medan yang sangat-sangat ekstrim. Kalau menurut gua sih biasa aja itu. Kemarin kameramen gua yang aduh capek, kaki saya gemetaran. Jadi kali ini tidak. Kita lihat kameramen saya yang kemarin kakinya gemeteran. Oke. Tuh, dia ketawa-ketawa anjir. Hari ini gak akan kayak kemarin di Curug Cimahi. Jadi jangan khawatir ya. Kaki sekarang gak akan gemeteran, oke. Jadi jangan khawatir, ini jalannya gak akan nanjak-nanjak, gak akan murung-murung kayak gitulah. Jadi
mantap, semangat. Oke, okay, let's go, kita lanjutkan. Sekarang sudah nyampe di sini, banyak weh ini nih yang punya info Bandung nih. Fotonya banyak di repost tuh, ini nih beliau nih, foto-foto drone-nya yang banyak di repost tuh beliau nih. Nah ini juga, aduh, ada Om Agus sama Hizkia. Om Agus ya, Om Agus sip. Kita mau terbangin drone bareng di sini sama Squadron Bandung. Saya anggota baru di Squadron Bandung. Samanya anggota baru. Jadi mohon izin terbang bareng-bareng ya Om Agus. Suhu. Ayo lanjut. Kita sudah terbangin drone dari sini. Tadi gua turun ke bawah tebing keraton. Sebenarnya itu nggak boleh dan jangan ditiru. Tapi karena gua penasaran, gua tetap turun ke bawah. Oke, jangan kemana-mana. Tetap ikutin jejak si Kontrol sama komunitas drone Squadron Bandung. Jadi berbincang-bincang tentang drone dan sharing tentang foto video dari drone. Sekarang kayaknya mau lanjut pulang. Nantikan videonya, tetap pantengin channel YouTube-nya Jejak Gondro. Oke, sekarang udah nyampe di parkir motor, mau balik tapi mau ngopi-ngopi dulu. Oh iya, di sini juga udah banyak beberapa warung buat istirahat. Sekarang kita mau ngopi dan masih ada teman-teman dari Squadron Bandung. Ini ada Hizkia, pilot muda kita. Ini ada Om Uki nih, ada Om Uki. Aduh, sudah tidak asing lagi dengan Om Uki nih. Om siapa Om? Paruli. Paruli. Ini baru ketemu nih di member. Ini jajan apa Om? Cilok ya? Cilok. Asik, cilok. Hey, Om. Cilok. Cilok. Asli mana Om? Orang mana Om? Asli Medan, gede di Cirebon. Asli Medan, Batakawe. Gede di Cirebon, Batakawe. Sekarang gabung di Squadron Bandung ya Om? Iya. Mantap.